Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap anugerah, untuk setiap kasih setiamu yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, pagi hari ini perkenananmu turun atas hidup kami. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Tuhan mengisi hari-hari kami bersama dengan Engkau. Mari Roh Kudus saat ini dimanapun kami berada, kami mau persembahkan satu jam ke depan ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah atas setiap kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik ke hadapan tahta suci-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau naikkan syukur kami, kami mau naikkan persembahan kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, menyenangkan-Mu itu kerinduan kami Tuhan, oh Yesus. Ooh.
I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire.
Thank you.
Oh.
kami hamba-hambamu yang berkenan di hadapanmu. Buat setiap kami bisa meletakkan hidup kami Tuhan. Untuk terus engkau jagai, untuk terus engkau bentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari saudara, dimanapun saudara berada saat ini, saya undang bangkit berdiri. Kita mau terus meninggikan Tuhan, amin. Haleluya. Gunung, batu, dan keselamatan.
datang untuk menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber mujizat kami. Engkaulah Allah pembuat mujizat dalam hidup kita. Amin. Yes. Oh,
Sang Pemberi Hidup, Sang Pembuat Keajaiban. Engkau Allah terus bekerja walaupun kami tidak bisa melihat. Engkau terus bekerja walaupun kami tidak bisa merasakan. Tapi Engkau tidak pernah berhenti bekerja, Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau sudah melakukan semuanya untuk kami. Engkau sudah mati untuk kami. Engkau sudah disalibkan untuk kami. Demi hidup kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan, untuk keajaiban-Mu. Terima kasih untuk kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Buat kami terus menyadari, Tuhan, akan arti pribadi-Mu dalam hidup kami. Betapa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Inilah pujian dan penyembahan kami. Sungguh kami dipuaskan, Tuhan, dengan hari hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang hidup. Terima kasih, Bapa. Saat ini kami mau mendeklarasikan terus akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Deklarasi perlindungan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. Satu, kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dua, kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. Tiga, kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Empat, kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Lima, kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga. Yang Maha Tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami. Dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya, dengan panjang umur, Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga. Dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Satu, saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami sehingga kami sehat,
jasmani dan rohani. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan, baik jasmani maupun rohani. Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan berikan kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. Amin. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin. 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 Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Kami sangat percaya Tuhan, mata kami kami olesi minyak, maka mata kami adalah mata Raja Wali. Punya ketajaman hari ini untuk mengerti apa yang Engkau mau. Biarlah telinga kami ini telinga yang dapat diurapi oleh Engkau. Sampai mempunyai kepekaan untuk mengerti hatimu. Mendengar suaramu. Biarlah hati kami ini tetap melekat kepadamu Tuhan. Tidak dikotori dengan segala perkara yang tidak baik. Semua ketegar tegukan kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diurapi, sehingga pekerjaan kami hari ini, kami dapat menyelesaikan jatah kami, wadah kami, Engkau penuhi sesuai dengan kapasitas kami. Biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan, sampai hari ini Tuhan, kami melakukan semua pekerjaan kami dan terselesaikan dengan baik, dan lumbung kami penuh, wadah kami penuh, karena kami tahu kami menyediakan wadah yang besar dan bersih di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.